Pasien terkonfirmasi positif virus corona bertambah 10 orang. Dua di antaranya berasal dari kota Jambi. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, ada 10 orang tambahan pasien terkonfirmasi positif virus corona pada Selasa 15 September 2020. Hal ini membuat kasus corona di Provinsi Jambi telah menembus 331 orang. Sebanyak 10 orang tambahan pasien terkonfirmasi positif virus corona tersebut, 4 orang asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan riwayat kontak 2 orang melakukan perjalanan dari Palembang, 1 orang dari Jakarta, dan 1 lagi orang masih didalami asal pasien terpapar. Kemudian 3 orang asal Kabupaten Kerinci, 1 orang terpapar dengan pasien 306, dan 2 orang terpapar dari pasien 317, termasuk bocah usia 11 tahun. Selanjutnya 2 orang asal Kota Jambi yang sebelumnya kontak erat, terpapar dari pasien 296. Salah satu balita perempuan usia 3 tahun. Sementara 1 orang asal Kabupaten Batanghari yang sebelumnya kontak erat terpapar dengan pasien 308. Johansyah selaku juru bicara gugus tugas Provinsi Jambi terus menghimbau kepada masyarakat untuk tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan wajib menggunakan masker jika harus keluar rumah. Sementara berdasarkan update data gugus tugas Provinsi Jambi, saat ini jumlah suspek sebanyak 58 orang. Terkonfirmasi positif sebanyak 331 orang dan 233 diantaranya sembuh, serta 7 orang meninggal dunia. Tim Liputan Jek TV melaporkan.